Tribuners, kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Ini ada viral sebuah foto yang memperlihatkan kondisi Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang mengalami keretakan di sejumlah titik bangunan. Kondisi tersebut pun ditanggapi oleh berbagai pihak. General Koordinator Panpel Persib Bandung, Budi Bram Rahman mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait kondisi tersebut. Mereka akan menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi terkait apakah dampak tersebut karena beban penonton yang hadir di stadion. Ia mengatakan pihaknya tetap mengikuti kebijakan pemerintah Kota Bandung yang membatasi kapasitas penonton. Dengan merujuk pada aturan PPKM level 1 yang saat ini berlaku di Kota Bandung, ia pun menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap keberadaan penonton di tribun atas Stadion GBLA. Menurutnya, pihaknya telah berupaya melakukan antisipasi di pertandingan berikutnya. Hingga saat ini, sesuai jadwal, laga Persebaya Surabaya versus Persib Bandung tetap akan digelar di Stadion GBLA. Sebelumnya, Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, mengatakan kondisi tersebut terjadi karena ada penurunan permukaan tanah yang sudah diprediksi. Bangunan yang mengalami keretakan itu merupakan bangunan yang terpisah antara satu dengan lainnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!